Final Krito versus Lia. Welcome back to my slots. Oke, mari kita saksikan Krito versus Lia ya, instrumen versus gunner. Wah, ada Gigas, guys. Ya, ada Gigas, ada Naruk ya. Oh, ada Kim Chon. Sudah lama tidak lihat merchant Kim Chon ya. Itu tebal itu merchant. Kita bisa nambah darah dan mana juga ya. Oke, ada Squirrel Awakening. Langsung di hold di bagian depan ya. Ini Krito nggak zaman lagi bawa Spartacus kayaknya ya. Combo 2. Cari combo wombo dulu ya. Si B ya. Oh iya. Itu Kim Chon nggak ada senjatanya ya. Sama hasilnya ya. Baru ngeh juga. Oh, terpaksa pakai stimulat ya. Ngebur. Iya, nggak sempat mindahin equip kayaknya. Nah, combo itu. Gigasnya lumayan sakit juga. Ada scroll mana trend ya. Power speed sound lagi. Main charge-nya si Lia. Oke, mantle of death. Gak multi hit gigasnya, tumben ya. Thank you.
Habis itu mana Merlinnya? Langsung sekarat Merlinnya. Tak berdaya ya. Harus di Soul Fortitude dulu baru baru ada mananya. Oke, Horus Frieson. Oh, bentar. Ini Kirito kenapa merchant-nya pada setengah semua ini? Kebanyakan ya. Pada rata nih mercenya Kirito nih. Tembak atas nih. Atau masih bawah? Oh tengah. Sekarat nih. Ninggoy dah hipo dah. Tasted pula. Green Dragon Rite. Hidup lagi itu druid. Berdiri lagi dia. Nggak jadi tidur dia. Nggak ngantuk katanya. Langsung skill Forest Prison dia. Rata ini. Ninggoy ada dua. Wah, itu Gigas ya, multi hitnya gacor banget. Rata itu atasnya. Langsung pecah itu Gigas. Rata guys, itu ya. Iya, enak banget kalau Gigas tuh multi hit. Animasinya gacor. GG, dia. Mantap betul lah ini, dia. Ente buat Kirito guys. Mari. Mantap. Kimchotnya padahal nggak ada senjata ya. Selamat tameng. Selamat buat Lia dari Guild Blade Meat, GGBB. Ente buat Kirito guys. Ngeri kali.